Kapan dikirim lagi komandan? Tersenyum seneng pak nganu kayak ke seri itu. Masuk TV terus. Viral, viral pesantren NU ya. Kan pesantren NU ya. Itu pesantrennya. Iya. Itu sebutan itu pesantren NU kan sempat bahasa pertama kan pesantren NU. Itu berarti dikemas itu betul-betul pesantren NU. Yang peduli berarti pesantren NU gitu. 22 Oktober 45 Resolusi Jihad Panggilan Jiwa. Santri dan ulama tetap setia berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka. Mari teruskan perjuangan ulama. Berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Dai muda Kamtip Mas. Biasanya kan Dai Kamtip Mas. Kalau Dai Kamtip Mas yang isi ya kiye-kiye sepuh. Makanya kita kasih ruang buat Kamtip. Biar dia menyampaikan mereka yang jadi tolong-tolong kita di masyarakat. Harapannya nanti setiap desa itu ada keterwakilan dari muda minimal ya satu atau dua per desa. Itulah nanti dia akan menyampaikan pesan-pesan Kamtip Mas di tengah-tengah masyarakat, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda jangan terjerumus terhadap peredaran gelap narkoba maupun tindak pidana yang lain. Korelasinya dengan kemarin masalah deklarasi anti anarkisme, ya harus anak-anak muda ini menolak anarkisme. Banyak kejadian-kejadian demo yang ujung-ujungnya anarkis di kota-kota besar, jangan sampai terjadi di Sumeneb. Caranya bagaimana ya, peran adik-adik semua menyampaikan ke teman-temannya, kita kan kota santri, masa mau anarkis gitu. Kalau orang berakhlak saya yakin gak mau anarkis. Saya yakin santri itu gak mau anarkis gitu loh. Kalau anarkis berarti salah dia nyantrinya itu. Ada yang salah itu ya kan. Santri. Iya kan. Padahal kalau santri diajarkan dia takdim itu kalau ketemu nyanyinya nunduk gini kan, kalau ngomong pelan. Itu harus dipraktekkan gitu loh kan. Jangan orasi menggebu-gebu gitu, saya kan bukan santri itu kalau ya kan. Kalau santri malu itu kan. Betul-betul. Iya, malu kan ini saksi hidupnya dia kan. Ya kan? Kalau santri benar-benar santri enggak bakal melempar batu gitu kan. Kalau benar-benar santri nggak mungkin berkata-kata kotor. Ya, faktanya ada ujaran-ujaran kalimat yang kotor gitu. Itu saya yakin bukan santri. Ya. Kalau santri mungkin nggak lulus dia itu. Nyantrinya, anu santri kilat ya. Oh pesantren kilat. Enggak, dia ikutnya pesantren kilat. Kilat. Pesantren kilat anu 3 hari. Gitu. Ya, mudahkan kita doakan teman-teman adik-adik semua yang bisa membawa seperti ini. Menjadi kota yang aman, damai, dan suci. Budaya-budaya leluhur Kabupaten Sumeneb itu harus, nilai-nilai leluhur itu harus tertanam sama santri-santri muda. Anak saya juga santri, lagi nyantri gitu loh. Dua-duanya nyantri, masih kelas SMA, kelas 2 sama kelas 1 SMP. Anaknya Bu Widi juga nyantri. Gitu loh, berarti nyantri itu favorit gitu loh. Kesimpulannya gitu kan. Nyantri itu favorit gitu kan. Sekarang gerakan masif orang tua menyekolahkan di pesantren-pesantren itu masif sekarang. Masif. Tentunya jangan sampai salah pesantren. Kalau terdapat pesantren radikal keluar-keluar ya. Jadi jamaah Islamiyah nantinya. Tentunya jangan sampai salah pesantren. Kalau di Sumeneb di mayoritas enggak lainnya. Terus permasalahan yang terkait adik-adik yang terlibat narkoba, ada anak SMP, SD, SMA ini harus jadi renungan adik-adik semua. Ini kan rata-rata kuliah ya. Iya. Nah, itu jadi renungan. Kasihan adik-adik kita yang baru SMP sudah kecanduan narkoba,
ya bersyukur di Sumenepet ini ada pesantren yang mau merehab berkat kerja sama kita. Bahkan tadi yang bersangkutan yang bisa nelpon lagi, kapan dikirim lagi ke Medan? Ternyata seneng Pak Anu di Ibu Seri itu. Iya, masuk TV terus. Viral. Viral pesantren NU ya kan. Pesantren NU kan. Nah, itu Pak obat herbalnya. Iya. Itu sebetulnya gitu. Pesantren NU kan sempat bahasa pertama kan pesantren NU. Itu berarti dikemas itu betul-betul pesantren NU. Yang peduli berarti pesantren NU gitu kan. Ada rasa keprihatinan pembinaan pesantren itu menyikapi anak-anak kita yang ya terjerumus. Mudah-mudahan di tangan-tangan beliau nanti anak-anak ini sadar, bahkan sudah sebagian besar ingin nyantri di situ. Semuanya kan senang, mantan pecandu pulang-pulang jadi ustaz, pulang-pulang jadi dai, kan bagus itu. Daripada mantan pecandu pulang-pulang jadi pengedar. Namanya naik kelas. Pengedikan ya. Pengedikan itu naik kelas, masa gak naik kelas muda. Nah itulah, ya itulah gambaran umum ya kan. Makanya terima kasih adik-adik silaturahmi kesini. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini bawa berkah, jadi momentum dengan silaturahmi yang baik kan. Adik-adik juga jadi pionir nanti dengan masyarakat, menebarkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu ditebarkan. Kalau semua masyarakat baik, polisinya tidur. Ya kan? Sekarang masyarakat baik semua kan? Gak ada yang melanggar, polisinya malah tidur. Ya itu kan? Ya. Jadi jiwa polisi itu bukan untuk polisi aja, tapi masyarakat. Polisional itu harus masyarakat menyadari bahwa ada rasa polisional turut membantu menciptakan rasa aman. Itu adalah salah satu fungsi polisional, tugas polisional. Bahasa kerennya mempolisikan masyarakat. Jadi peran serta masyarakat membantu polisi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban. Jumlah polisi terbatas, ya. Yang banyak masyarakat. Ya. Saya kira itu, ya. Saya mungkin ada yang sampaikan dari Mas Zainul ya. Pertama dan terima kasih karena kita diperkenankan untuk silaturahim bersama-sama dan pertama kami kemarin juga menyambut baik atas sikap dan pernyataan dari Pak Kapolres yang kurang lebihnya yang saya dengar bahwa kembalikan identitas Kota Sumenep sebagai kota sakti gitu dan. Ya. Jadi kami sebagai anak muda yang mungkin sebagai santri NU itu merasa gembira terkait dengan semangat yang diberikan oleh Kapolres sehingga kami yang anggota kami yang hampir keseluruhan insya Allah kalangan santri juga harus menyambut inisiatif baik dari Kapolres sehingga paling tidak kami bentuk kader kami ini bentuk dukungan untuk menjadikan Sumenep ini lebih santun dan lebih berakhlak mungkin seperti itu. Yang kedua ini mantan terkait dengan aktivitas kami di bidang cabang, insya Allah kami juga mohon petunjuk dan mohon izin berkoordinasi. Insya Allah tanggal 28 Oktober ini kami akan melaksanakan pelantikan di bidang cabang. Setelah 8 bulan pasca pandemi ini kami tidak bisa dilantik tapi aktivitas sudah berjalan. Nah kami ini ingin melakukan pelantikan ini karena untuk tempatnya di Pondok Pesantren Nasrul Ulum Ain Dakeh Bluto. Untuk nah ini pagi Pak. Kita juga rencana ini harus lantikan dan tidak mau menunggu jarak yang lebih jauh lagi setelah pelantikan, setelah kita juga akan mengadakan kegiatan, yaitu kegiatan juga berkaitan dengan pilkada yang damai, aman. Mungkin untuk konsep kegiatan kita itu nanti ya, mengundang jenengan apa? Kita punya konsep kegiatan istighosah dan membaca Asmaul Husna itu bersama. Dan untuk di jenengan bisa di sini kita kerjasama nantinya dengan Diskominfo
lah. Oh iya kan itu boleh. Kalau tapi pesertanya jangan banyak-banyak itu kan. Kalau untuk di cabang mungkin perwakilan tiga orang tiga orang. Boleh. Jadi istighosahnya di sini like Diskominfo dan teman-teman. Boleh kalau itu nanti istighosahnya di Polres ini di masjid bisa. Iya. Di kita datang ke sini dan teman-teman yang kita kan kader-kader banyak di tiap kecamatan. Jadi teman-teman mendatangi konsep-konsep. Karena kalau untuk kita yang membuat sendiri di tempat lain kalau bukan di konsep, kita sungkan karena ansor sering undang kita, MWC sering undang kita, seakan-akan kita yang diundang. Boleh konsep itu nanti disamarkan ke kita, sehingga nanti kena sama konsep daratan. Iya. Panggilan jiwa santri dan ulama tetap setia berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri murni cinta pada negeri. Rido dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo Santri, ayo Santri, ayo Santri, ayo ngaji dan patuh pada Kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah bangsa.